Bismillah. Jadi cara makannya adalah dengan tetap anggun, cantik, alami sepanjang hari menggunakan kaos kaki yang difungsikan sebagai kaos kaki tangan sekarang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Renawati Channel. Kali ini mau semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau membuka kelapa. Kelapa ini kayaknya dalamnya bukan air. Menurutku ini dalamnya bukan air. Yuk, totoan wani piro jerone untuk banyu. Tapi untuk membuka ini kita harus menggunakan kaos kaki, karena kaos kaki bolong adalah kaos kaki keberuntungan bagi kami. Tapi gak ada hubungannya antara kaos kaki dengan tangan. Karena kaos kaki ini bolong, maka lebih tepat digunakan untuk tangan, untuk membuka atau pokoknya untuk kerja lah. Tereng. Nah, ini kita gunakan seperti ini biar lebih gandos, mantap, surantap ya. Nah, kaos kaki bukan sembarang kaos kaki, tapi ini adalah kaos kaki keberuntungan yang selalu kita gunakan untuk membuat konten kaos kaki bolong yang super jos, gandos, top matko, top mantap, surantap. Nah, ini jangan dikira seperti orang gila ya guys, karena sebenarnya bukan seperti orang gila, tapi memang nyaris gitu ya. Nah, ini biar lebih aman nih kaos kaki, tapi keren kata keren. Kaos kaki pinjam dulu ya, ini buat tangan. Halo. Keren. Keren enggak? Hah? Keren enggak? Mana? Nih. Keren banget toh? Enggak, jelek. Lah. Keren toh. Yang penting aman untuk membuka yang namanya kelapa. Aman toh, kita bisa menggunakannya dengan aman. Kaos kaki bolong dipinjam oleh si tangan. Oke. Aduh. Nah, ini kayaknya sip banget ya tangannya. Lebih isinya air guys, jadi berarti sama tapi juga benar. Kita lanjutkan saja. Tereng. Apakah ini sesuatunya? Ada sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat luar biasa. Tereng. Ini namanya kentos jos gandos, top mantap, kotak mantap, surantap. Enak enggak? Gimana tuh malam, Bu? Maaf. Tereng. Bismillah. Jadi cara makannya adalah tetap anggun, cantik, alami sepanjang hari menggunakan kaos kaki yang difungsikan sebagai kaos kaki tangan sekarang ya. Tetap deh. Kok kan aku lapa? Nerangnya kayak gini. Belum pernah ada ini selama berpuluh-puluh tahun. Bukan belum ada, baru ada lagi dari aku kecil. Guna epol jadul teman-teman, malu aku makan kertas. Ini adalah makanan sewaktu aku masih kecil, jadi makanan zaman dulu sebenarnya ya. Kayaknya katrok banget ya aku makannya ya. Oke, udah dulu teman-teman, malu aku makan kayak gini. Teman-teman udah makan pizza, spaghetti dan lain-lain sebagainya. Aku makan kentos, ini namanya kentos guys. Oke, udah dulu teman-teman, masih ada kentos lagi mau aku makan. Ini kan masih malu kalau makan banyak, jadi kan makannya dikit. Oke, udah dulu. Nah.
Hatur nuhun, terima kasih, matur suwun. Poh.